Pekan ke-27 Liga 1 2021 kembali menjadi pekan yang tak bersahabat bagi PSIS Semarang seusai ditahan imbang 10 pemain Borneo FC 1-1. Laga Borneo FC versus PSIS Semarang digelar di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar Bali Kamis, 24 Februari 2022. Sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-8 melalui Fandi Eko Utomo. Namun tak lama berselang Borneo FC berhasil membalas gol tersebut tepatnya di menit ke-10 melalui gol yang dicetak oleh Wawan Febrianto. Di sisi lain, nasib nahas hampir saja menimpa PSIS Semarang di menit ke-18. Hal itu terjadi seusai bek tengah PSIS Semarang Wahyu Prasetyo melanggar Wawan Febrianto di dalam kotak penalti. Boas Solosa yang maju sebagai algojo gagal mengeksekusi penalti tersebut menjadi keunggulan untuk Borneo FC. Momentum sebenarnya didapatkan oleh PSIS Semarang seusai pemain Borneo FC, Wahyudi Hamisi mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-90. Namun, waktu terjadinya yang sangat mepet dengan peluit akhir laga membuat PSIS Semarang tak mampu memanfaatkan keunggulan pemain tersebut.